Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan 2. Materinya tentang sistem komplement dan bilangan bertanda. Oke, komplement artinya apa? Ada yang tahu? Komplement. Seperti melengkapi gitu, Pak. Ya, komplement adalah pelengkap. Jadi ada dua bentuk. Nanti yang pertama adalah komplement radix. Misalnya radixnya 10, berarti komplement 10. Kemudian ada diminis radix komplement. Diminis itu dikurangi, kemudian radix komplement. Jadi radix komplement yang dikurangi 1. Komplement R-1. Jadi basis 10 nanti ada komplement 10, ada komplement 9. Jadi ada RC, radix komplement, ada DRC, diminis radix komplement. Kemudian kalau basisnya 2, nanti ada komplement 2 dan komplement 1. Ini dipakai untuk menyederhanakan operasi pengurangan nanti. Nanti contohnya di belakang. Terus untuk menghitung komplement, misalnya komplement 10 dari 0, 1, 2, 3, 9, 8, caranya adalah lihat digitnya. Di sini kan ada 6 digit. Berarti untuk komplementnya adalah 10 pangkat 6 kurangi bilangan itu. Saya contohin di notepad aja nih. 0, 1, 2, 3, 9, 8. Di X sama dengan segini. Kemudian komplementnya saya sebut minus X. Nah, cari pelengkapnya nih dari belakang. Atau kalau cara ininya yang di slide itu adalah lihat digitnya. Itu kan 6 digit. Berarti komplementnya adalah 1 juta. Berarti ini 6 digit. Kemudian tambahkan 1 di depannya. 10 pangkat 6. Terus tinggal dikurangi. Gitu. Hasilnya adalah 2 terus 0 kemudian 6 2 terus 7 kemudian 8 9 8 7 6 0 2. Jadi kalau ditambahkan lagi hasilnya adalah 1 juta 10 pangkat 6. Terus untuk komplement 2 itu sama. Jadi bilangannya adalah 1101100. Ada 7 digit. Misalnya X-nya adalah 1100. Ada 7 digit, berarti yang komplementnya adalah 10 pangkat 7, 2 pangkat 7 segini. Kurangi dengan nilai X-nya. Di belakang ya nih. 0, 0, terus 1. Nah, ini berapa nih? Oke, ini caranya agak susah yang ini. Nanti cara yang gampangnya aja. Oke, untuk ngitung komplement radix, komplement R itu lihat digitnya. Misalnya digitnya yang binar nih digitnya 7. Berarti yang dikurangkan adalah 2 pangkat 7 kurangi nilai itu, dapat komplementnya. Oke, ini contohnya nanti. Cara cepat kita lewat dulu. Nah, yang gampang adalah DRC, diminis radix komplement. Jadi komplement 10 itu DRC-nya adalah komplement 9. Misalnya bilangannya sama. Berarti yang dikurang adalah 9 semua digitnya sesuai. Misalnya X-nya 6 digit, nanti 9-nya juga ada 6 digit berjajar. Kayak gini. Terus cara gampangnya, misalnya X-nya 0, 1, 2, 3, 9, 8.
Berarti komplementnya adalah komplement 9. 0 tambah berapa jadi 9, gitu aja. Tiap digit ditambah berapa supaya jadi 9. Berarti ini adalah 9, kemudian 1 tambah 8, 2 tambah 7, 3 tambah 6, 9 tambah 0, 8 tambah 1. Gitu. Ini komplemen 9. Terus komplemen 10-nya gimana? Tinggal ditambah 1. 9, 8, 7, 6, 0, 1 tambah 1. Ini komplemen 10-nya. Gitu. Jadi cara gampangnya hitung dulu komplemen R-1. Kalau sudah dapat, hitung lagi plus 1 aja. Jadi komplemen R. Contoh yang biner, tadi ada 110, 1100 untuk X-nya. Terus kita cari min X-nya, komplemennya. Gampangnya adalah cari komplemen 1 dulu. Jadi tiap digit tambah berapa supaya jadi 1. Ini berarti 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ini komplemen 1. Terus komplemen 2-nya, komplemen 1 tambah 1. Kita aja 0, 0, 1, 0. Nah ini belakangnya kan 0, 1, 1 nih, 3. Berarti tambah 1 jadi 4, 1, 0, 0. Komplemen 2. Ini yang R-nya 10, radix 10 nih ya. Yang basisnya radixnya 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk ngitung komplement? Masih gampang? Masih, Pak. Gampang ya? Insya Allah. Hitung dulu yang komplement R-1, kemudian kalau komplement R-nya tinggal tambah 1. Digitnya disesuaikan. Kalau dia 6 digit, ini jangan disederhanakan nih. Nolnya jangan dibuang. Tetap 6 digit. Oke. Terus. Oke, latihan dulu. Ini komplement 9 dari 246.700. Berapa? Dua empat enam tujuh ratus. Oke, komplemen 10-nya berapa? Komplemen 10-nya tinggal ditambah 1. Terus komplemen 1 dari berapa tuh? 011, 0111. Tinggal dibalik ya. Gampang kalau biner tinggal dibalik. Terus komplemen 2-nya. Tinggal ditambah 1. Oke. Ini cara cepat, tadi udah hitung dulu komplemen R-1 diminis radix komplemen DRC, terus baru tambahkan 1 jadi komplemen 2. Kemudian pengurangan menggunakan komplemen, komplemen R. Oke, jadi kita pakai komplemen untuk mengurangkan dengan penjumlahan. Misalnya saya punya bilangan 5.000, 5234 kurangi 54 ya, 54 lagi nih, 512. Oke, misalnya seperti ini. Pengurangan. Kemudian untuk pengurangan kita cari nilai komplemen dari 512. Berarti digitnya disamakan dulu.
misalnya nih G-nya 512. Min Y-nya berapa nih? Dalam komplemen 2. Jadi nilainya 0,512. Kemudian komplemen 10-nya berapa? Apa nih? Komplemen, komplemen 2. Ini basis 10. Komplemen 10-nya. Dan 488. Coba. Ini komplemen 9 dulu ya. 9, 4, 8, 7. Ini komplemen 9. Komplemen 10-nya tambah 1. 9488. Oke. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 5234 ditambah 9488. Hasilnya berapa nih? Dari belakang ya, 2, 12, terus 8 tambah 3, 8 tambah 4, 2 lagi, terus 4 tambah 2, 7, kemudian 9 tambah 5, 14. Hasilnya segini. Nah, itu hasilnya, tinggal yang depannya dibuang aja nih. Jadi hasilnya adalah yang 4722 ini. Kalau kalian hitung nih harusnya 4722. Benar nggak? Coba pakai kalkulator. Even. 5234 kurangi 512. Oke, itu. Jadi cara mengurangkan dengan komplement. Jadi plus ya. Jadi ini sama dengan misalnya ini adalah X-nya yang depan. X kurangi Y. Kita jadikan X tambah minus Y dalam komplement. Terus hasilnya nanti carry-nya dibuang. Jadi kalau ada carry 1 berarti hasilnya positif, itu dibuang. Ambil yang digitnya sama dengan yang bilangan yang dioperasikan. Ini operasinya per 4 digit ya. Berarti hasilnya 4 digit juga. Itu, ada pertanyaan nggak? Jadi nyari minusnya pakai komplement dulu, dikomplementkan, baru ditambah. Ini sama dengan X tambah minus Y. Ada pertanyaan? Ini kalau bingung kayak gini nih. Minus Y-nya kan tadi komplement 10 ya. Berarti itu sama dengan 10.000 kurangi 9. Oke. 488 kan 10.000 kurangi 0,512. Ini kan. Nanti hasilnya ini ada tambahan 10.000 nih. Kan gini nih. Kurangi Y. Nah, hasilnya kenapa dikurangi lagi? Dikurangi 10.000 ya karena hasilnya adalah nah misalnya X kurangi Y sama dengan Z. X min Y nilainya adalah Z. Maka X plus 10.000 kurangi Y sama dengan Z kurangi 10.000. Jadi yang carry-nya ini dihapus. Jadi dapat nilai Z-nya.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Pak, izin Tandasnya saya. bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan yang di komplement 10-nya itu X, bisa nggak, Pak? Apa Bisa, bedanya? bisa. Bisa. Yang minusnya di depan gitu. Ya, Iya, bisa. bisa. Oke, Pak. Ini deh, ini tadi X, Y, Z-nya saya juga bingung sendiri. Jadi kenapa yang carry-nya ini dibuang? Karena komplementnya prosesnya adalah kita tambahkan 10.000 kurangi nilainya. Berarti hasilnya nanti kurangi 10.000 lagi. Nah, 10.000-nya ini tergantung digitnya. Kalau digitnya 4 berarti 10.000, nolnya 4. Kalau digitnya 5 berarti 100.000 dan seterusnya. Terus bisa juga kalau minusnya di depan juga bisa nih. Minus 16 tambah 32 sama dengan berapa? Berarti minus 16 ini komplementnya adalah 84 tambah 32. Berapa nih? 116. Berarti ininya dibuang, hasilnya adalah 16. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, nanti kalau nggak ada carry baru dikomplementkan lagi. Kalau nggak ada carry di depan, kalau hasilnya di sini kurang dari 100, berarti hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjut ke slide-nya dulu. Ini pengurangan dengan komplement 2. Jadi M segini ini yang depan, ini nilai N, N-nya di komplement 2, berarti 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, tambahin 1 berarti segini, terus ditambahkan. Ini dapat hasilnya, terus kalau ada carry berarti hasilnya positif, carry-nya dihapus saja. Terus kalau nggak ada carry berarti hasilnya negatif. Oke, saya contohin. Masih pakai desimal aja nih. Jadi mau desimal, mau biner itu sistem komplement sama aja. Misalnya 400 kurangi ini yang gede, 500. Jadi M-nya adalah 400, N-nya adalah 500. M-nya tetap. Kemudian kita cari minus N-nya berapa nih? Minus N. Berapa nih? 3 digit berarti 1000 kurangi 500. Berapa? 500 juga ya. Saya nyontohinnya jelek banget. Terus ditambahkan. Berarti hasilnya adalah 900. Nah, ini 900, ini nggak ada carry di depan. Berarti ini adalah hasilnya negatif. Kalau nggak ada carry, tidak ada carry, berarti negatif. Kalau negatif, berarti ini dalam bentuk minus. Nilainya adalah komplement 2 dari 900. Komplement 10 dari 900. Berapa nih? Nilainya adalah minus berapa? Kan negatif nih. Negatif 100. Ini masih minus MN, apa lagi nih? R gitu ya. Ini nilainya berarti minus nih, minus R 900. Berarti kita cari R-nya berapa nih? Ini sama dengan minus 100. Dikomplementkan lagi kalau nggak ada carry-nya. Terus contoh yang
hasilnya positif, nilainya agak random aja biar 48. 643 148. Oke, min n berarti berapa nih? 852, Pak. 852. Kemudian ditambahkan ini 5, terus 9, 14. Berarti ada carry. Ada carry-nya berarti positif. Nilainya berarti carry-nya dihilangkan gitu aja. Carry dihilangkan. Empat sembilan lima. Oke, gitu. Ini tadi ya, kalau nggak ada carry berarti hasilnya negatif. Nilainya harus cari tahu lagi, dibalikin komplement 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Carry selalu bernilai satu ya. Selalu bernilai satu. Karena nyari komplementnya kan dari kalau desimal kan 10.000 kayak gitu. Kalau digitnya 4, berarti carry-nya selalu bernilai satu. Iya, nilai carry selalu dengan selalu sesuai dengan komplement 10-nya. Iya. Jadi hitung digit aslinya berapa? Ini kan kita operasinya 3 digit. Nah, kalau hasilnya lebih dari 3 digit, berarti depannya dibuang nih. Ini selalu satu nih depannya nih, carry. Berarti dia positif. Kalau hasilnya nggak ada carry-nya, tetap 3 digit, berarti itu negatif. Nilai sebenarnya harus dibalikin lagi dengan komplement 10. Oke. Oke nih, silakan dicoba yang biner. Hasilnya berapa? Antara X min Y dan Y min X. Udah, yang X minnya berapa? Positif atau negatif? Belum nih. Positif, Pak. Positif, nilainya? 10001, bukan? Iya, 10001. Yang Y min X ini harusnya negatif nih. Y min X. Y min X.
Jawabannya sama tapi negatif. Mana? Hasilnya nggak ada carry. Jadi nilainya negatif. Satu kosong. Satu kosong. Mana? Sama ya? Ini negatif. Kan kayak 5 kurangi 3 sama 3 kurangi 5. Hasilnya 2 sama minus 2. Oke, kita bahas di sini caranya. Jadi ada X kurangi Y. Berarti X-nya tetap. Terus Y-nya dikomplementkan. Jadi minus Y. Untuk komplement biner, itu cari dulu komplement R-1, komplement 1. Tinggal dibalik, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nih. Terus baru tambahkan 1. Jangan lupa nambahin 1. Terus tinggal ditambahkan. Hasilnya ini dari belakang nih 1. Terus 0. Kemudian 1 tambah 1, 2. Carry ke depan 1 tambah 1, 2. 0 carry ke depan 1 tambah 1, tambah 1. 3, carry ke depan, 1 tambah 1, 2, carry ke depan, 1 tambah 1, 2, carry ke depan. Nih, ini saya pisahin. Oke, berarti ada carry. Ada carry berarti positif. Kemudian carry-nya tinggal dibuang. Dapat nilai hasilnya. Result-nya segini. Oke, untuk double check, dikonversi aja ke desimal nih. Ini tuh sama dengan berapa nih? 4 tambah 16, 20. 20 tambah 64, 84. Terus ini sama dengan 64 tambah 3 berarti 67. Ini 84 kurangi 67 hasilnya berapa nih? Harusnya 317 ya. Nah. Berarti ini udah 17. Ini 16 tambah 1. Udah benar berarti. Terus kita cari yang sebaliknya. Di balik. Ini tinggal dibalik 67 kurangi 84. Harusnya hasilnya minus 17. Y-nya di atas, X-nya di bawah.
Y-nya tetap X-nya di komplemen 2. Minus X. Komplemen 2, komplemen 1 dulu. Dibalik 01, 01, 011. Tambahkan 1. Nah, ini belakangnya kan 011, 3. Tambah 1 jadi 4, 100. Terus tinggal ditambah 11. Satu, 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 nol, satu, satu. Jadi nggak ada carry. Nilainya nanti negatif. Nilainya berapa? Hitung minus R-nya nih. Tinggal dibalik. Nah, ini balikannya nih. Balikannya segini. Terus tambahkan satu. Jadi tadi kalau dibalik aja komplement 1. Kalau mau nyari komplement 2-nya tambahkan 1. Jadi minus R sama dengan 17. Jadi R-nya minus 17 hasilnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan untuk operasinya? Pengurangan dengan komplement R. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi di komputer itu kita pakai komplemen untuk mengurangkan. Jadi operasinya tetap menambahkan, tapi dengan komplemen. Kenapa pakai komplemen? Karena kalau pengurangan itu borrow-nya bisa lebih dari satu tempat. Jadi saya contohin yang borrow-nya lebih dari satu tempat. Misalnya 10.000 kurangi 2, 3, 4. Misalnya nih kayak gini. 0 kurangi 4 kan kurang nih. Berarti dia minjem ke depan. 0 lagi kurang minjem ke depan lagi. Dan seterusnya. Jadi secara prosedural ini susah. Kalau langsung dikurangkan. Hanya kita pakai sistem komplement. Nah kalau biner itu gampang komplementnya. Tinggal dibalik bitnya. 0 jadi 1, 1 jadi 0, itu mudah. Terus tinggal ditambah 1. Jadi nggak ada operasi pengurangan. Oke, jadi masalah di pengurangan, borrow-nya bisa lebih dari satu tempat. Lompat ke depannya bisa jauh. Kalau penambahan, carry-nya paling kan cuma satu tempat ke depan. Selalu segitu. Oke, terus untuk pengurangan dengan DRC, nah, kalau di komputer pakainya radix komplement, jadi komplement 2. Kalau yang ini contohnya pakai komplement 1. Caranya hampir sama, tapi nanti setelah dapat hasilnya, kalau ada carry berarti positif, hasilnya ditambah 1 lagi. Kalau ada carry. Kalau nggak ada carry berarti negatif, hasilnya dibalik. Ini yang nggak ada carry, berarti hasilnya ini negatif, nilainya tinggal dibalik aja. Contohin nggak nih? Nggak usah kali ya. Jadi kalau yang komplemen 1, nanti dapat hasil ininya, penambahannya. Ada carry berarti positif, terus hasil sebenarnya ditambah 1 lagi. Terus kalau nggak ada carry berarti negatif, hasil sebenarnya adalah di komplement 1. Hasil negatifnya. Ini contoh, silakan dicoba aja. Kalau di komputer, kita pakainya komplement 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang komplement? Lanjut. Iya, Pak. Lanjut ya. Oke. Lanjut ke sistem bilangan bertanda. Jadi untuk membedakan positif negatif, kita pakai tanda.
Nanti ada tiga cara. Jadi bilangan ada dua, unsigned, nggak ada tandanya, berarti positif semua. Unsigned integer diisi. Kemudian ada yang bertanda, sign. Jadi dia bisa positif, bisa negatif. Tandanya ditaruh di bit paling depan. Kalau bit paling depan 0, berarti bilangannya positif. Kalau bit paling depan 1, berarti bilangannya negatif. Terus caranya ada 3. Yang pertama pakai sign magnitude. Yang kedua pakai komplement 1. Yang ketiga pakai komplement 2. Ya nih. Jadi ada suatu bilangan dalam 8 bit. Ini kalau bilangannya 9 ya. Jadi kalau plus depannya 0, kemudian nilainya 9 ini. Terus kalau min 9, representasinya bisa 3 tadi. Bisa sign magnitude, bit paling depan diubah jadi 1, yang belakangnya tetap nilainya 9. Terus sign komplement 1, berarti dikomplementkan komplement 1. Kemudian yang komplement 2, komplement 2. Itu. Misalnya bilangannya nilainya 9. Kalau yang sign magnitude, ntar bilangan 9, terus kita harus tahu berapa bit panjangnya. Biner 8 bit. Berarti kan nilainya 00001001. Terus kalau mau minus 9, nah caranya ada 3 tadi. Yang pakai magnitude. Min 9 itu sama dengan nilainya, magnitudonya sama, nilainya yang belakang sama, sign-nya yang diubah jadi 1. Kayak gini. Jadi bit paling depan dipakai untuk tandanya, positif atau negatif. Terus nilai di belakang sama, nilainya 9. Yang kedua, pakai komplement 1. Kalau komplement 1 berarti nilai minus 9 adalah dibalik. Yang aslinya kan. Nah, ini dibalik. 0 jadi 1. 1 jadi 0. Komplement 1. Terus yang komplement 2. Tadi prosesnya komplement 1 dulu, tambahkan 1. Ini. Itu representasi bilangan bertanda. Nah, yang di komputer kita pakai mana? Pakai yang komplement 2. Jadi kalau depannya bit paling depan 1, itu artinya dia negatif, terus kita cari balikannya, komplementnya. Oke, keuntungan dari komplement 2 itu representasi untuk nilai 0 itu cuma ada 1. Ini bilangan bertanda 4 bit. 4 bit itu berarti dari minus 8 sampai plus 7 untuk komplement 2. Dan 0-nya cuma 1. Ini aja. Kalau yang komplement 1 itu 0-nya bisa ada 2 nih. Bisa 0000 atau 1111. Ini bingungin nih. Range-nya dari minus 7 sampai plus 7, kalau 4 bit. Kemudian ini yang sign magnitude. 0-nya juga ada 2. Ada plus 0, ada minus 0. Nah, untuk yang di komputer kita pakai komplement 2. Jadi kalau 4 bit,
Ini yang bahas komplement 2 ya. Kalau 4D berarti kita bisa range-nya dari minus 7, minus 8 sampai plus 7. Ya kan? Kalau 8 bit range-nya berapa nih? Paling kecil berapa? -128, Pak. Ya, minus 128 sampai paling besar 127. 127. Ini yang bilangan bertanda. Kalau yang unsigned 8 bit dari 0 sampai 255. Kalau yang pakai sign jadi dipotong setengah. Setengahnya untuk positif, setengahnya untuk negatif. Oke, misalnya saya punya bilangan komplement 2. X sama dengan, ini bilangan bertanda ya. Nilainya berapa nih? Ini kan berarti ini pakai komplement 2. Nilainya berapa nih? Minus berapa? Kita tahu minus karena depannya 1. Terus cari nilai aslinya tinggal di komplement 2. Minus. Gimana ya? Di chat? Enggak. Minus cari komplement satunya. 01, 00, 11, 00, tambahin 1. Ini aja. Pisahkan per 4 bit. Oke, ada jawabannya. Oke, latihan untuk nomor 1 kita lewat aja. Langsung nomor 8. Nomor 8, nomor 2. Plus 85 sama minus 127. Sin magnitude. Plus 85. Kalau sin magnitude gimana nih? 8 bit. Terus min 127. Ya kan, plus 85. Berarti 8 bit ada 8 slot kan ya. Nih, tinggal diisi aja. Terus dia positif, berarti depannya 0. Sisanya adalah nilainya. Satu kosong, satu kosong, satu kosong, satu. P64 tambah 16 berapa tuh? 80 tambah 5. Oke, yang minus 127. Jadi cari dulu 127 itu berapa? 127 itu satu semua nih. Satu dua tujuh. Kenapa belakangnya nol? Enggak, ini masih sine magnitude. Jadi cari dulu 127 itu berapa nih? 127 kan 111, 11111. Nah, itu tinggal di opas saja kalau magnitude. Langsung nilainya. Ini belum pakai komplement nih. Jadi segini. Jadi nilai 127 yang ini 111 11 11 128 kurangi 1 kan.
Terus sign-nya adalah negatif. Kalau misalnya sin magnitude plus 1,7, berarti depannya 0 gitu aja. Oke, terus ada sin magnitude, ada tadi ada 3. Berarti bisa pakai komplemen 1, 8 bit. Bisa pakai komplemen 2, 8 bit. Kalau positif nilainya sama antara magnitude sama komplemen. Nilainya sama. Ya karena positif kan, nggak usah dibalik karena udah positif. Kalau nilainya negatif baru dibalik. Misalnya yang negatif komplemen 1, komplemen 2. Oke, komplemen 1 berarti untuk minus 1,27 kan minus 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, komplemen satunya tinggal dibalik nilainya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus komplemen 2 berarti komplemen 1 tambah 1. Oke, kayak gitu. Jadi kalau yang positif sama antar sistem ini, magnitude sama komplemen. Kalau yang negatif itu representasinya beda. Kita tahu dia negatif, depannya 1. Lagi. Terus ini tadi pengurangan tadi udah dicontohkan. Oke, angkanya sama ya. Pakai RC itu yang komplemen 2, DRC yang komplemen 1. Kalau yang DRC kalau hasilnya positif ada carry, carry-nya dihapus kemudian tambahkan 1. Terus kalau yang hasilnya negatif nggak ada carry, balikinya lagi pakai komplemen 1. Oke, terus komplemen pada pecahan sama aja. Jadi cari dulu komplemen 1. Mana nih nilainya nih? Komplemen 2. Oke, saya lost di sini nih. Jadi tinggal dibalik bitnya, komplemen 1. Terus untuk komplemen 2 tambahkan 1 lagi. Oke, ini nggak keluar di ujian nih yang pecahan. Kita pakainya yang integer, bilangan bulat. Oke, itu aja untuk materinya. Ada pertanyaan? Jadi yang hari ini materinya komplemen. Ada komplemen yang komplemen R sama komplemen R-1. Kalau bilangan biner berarti ada komplemen 2 dan komplemen 1. Terus cara mencarinya, kalau komplemen 1 tinggal di switch aja, dibalik aja bitnya per digit. Kalau komplemen 2 cari dulu komplemen 1 plus 1. Kemudian untuk sistem bilangan bertanda tadi ada 3, ada yang sign magnitude berarti bit pertama sebagai tanda, kemudian nilai di belakangnya itu tetap. Karena dia pakai nilai yang tetap magnitudonya. Terus ada sign komplemen 1, berarti dibalik kalau negatif bitnya. Terus sign komplemen 2, tadi dibalik, terus plus 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.